Ya, Tan Sri Dipertua, ialah isu yang berkaitan Kementerian Pertahanan. Tan Sri Dipertua, saya menyemak daripada Kementerian Pertahanan, daripada laporan tahunan 2008 Kementerian Pertahanan Malaysia, public document, ianya bercakap mengenai dasar pertahanan negara. Ada dua versi. Satu versi rahsia, yang itu kita tak nak persoalkan, itu untuk pegawai-pegawai tentera, panglima-panglima tiga perkhidmatan, panglima medan dan sebagainya, itu kita akui. Di sini disebut bahawa dasar pertahanan negara versi terbuka untuk makluman awam sedang digubal. Saya nak tanya, bilakah versi terbuka ini boleh menjadi tatapan umum untuk membantu kita rakyat memahami isu-isu mengenai dasar pertahanan negara? Tan Sri Dipertua, pasukan wataniah adalah satu pasukan yang penting. Kalau mengikut polisi kementerian, satu anggota tetap, tiga anggota simpanan. Mereka sepatutnya memiliki 16 regimen, 43 batalion dengan kekuatan hampir 60,000. Dengan sasaran tercapai 2010, maknanya tinggal berapa bulan lagi. Saya berpendapat sasaran ini tidak kesampaian, antara lain kerana tak ramai yang berminat menyertai pasukan wataniah. Amalan selama ini ialah memberikan kenal kehormat kepada VVIP. Menteri Besar Negeri ini dapat kenal, Menteri Besar Negeri ini dapat kenal. Ada Menteri Besar dapat kenal kehormat, lepas tu bertanding jawatan parti dia, disqualified pasal rasuah. Dan ini tak mendorong orang untuk daftar jadi wataniah. Orang tak berminat, kena kehormat apa nak tanding parti dia, disqualified. Disqualified pula pasal rasuah. Jadi, kena kaji balik. Antaranya saya dapati bahawa modul yang betul-betul menarik itu tak wujud. Siapa yang melatih? Melatih kebanyakan pegawai-pegawai tentera yang dianggap tidak lagi, yang dianggap bermasalah. Istilahnya second class officer. Yang ini kamu ditugaskan latih wataniah. Allowance pula tak sampai RM4 sejam. Seminggu, sehari 8 jam. 4 kali 8 RM32. Sebulan dalam 7 atau 8 kali. Berapa duit sangat dia nak dapat? Tak ada camp yang proper dengan kemudahan-kemudahannya. Di mana mereka ni dilatih? Di padang sekolah, di padang awam, di tepi bukit. Tak ada satu kamp wataniah yang betul-betul mendorong mereka berminat. Saya katakan ini sebab pertahanan negara kita itu penting. Pertahanan darat adalah keutamaan kita. Kalau di Amerika, pertahanan laut. Kalau di Singapura, pertahanan udara dengan policy forward defense. Maknanya kalau musuh mendarat di pulau itu, habis dia. Kita adalah pasukan darat. Pasukan darat bukan saja anggota tetap, tapi juga anggota wataniah. Satu skim program yang lebih menarik mestilah diberikan pertimbangan. Selain daripada wataniah, saya ingin bergerak kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan peralatan ketenteraan. Tan Sri Dipertua, payung terjun misalnya, beberapa bulan kebelakangan ini memakan korban yang agak menyedihkan. Di Kulim, seorang komando mati terempas sebab parachute dia, payung terjun dia yang dibekalkan oleh Puspamara, jenama Soviet, teknologi Afrika, terjun daripada pesawat, terus tak kembang. Puntian, tak kembang Puntian, mati dia. Mati. Ya, Puntian saya tahu dia rapat dengan Pekan, terlalu bisik. Sebelum ini, casualty itu kurang. Waktu menggunakan payung terjun MC-1BD dan juga KST-10. Tak banyak. Sekarang dibuat jenama Soviet. Saya dipahamkan pasukan komando kita di Melaka tu tak nak pakai payung terjun ini. Yang pakai apa? Pasukan para. Para terpaksa pakai. Dahlah dipaksa pakai, tak cukup pula. Kena kongsi bersama. Adanya dalam 400 lebih saja. Keperluan berapa? 1,000. Apa sangatlah 1,000 ni, nak tambah lagi 600 bagi cukup. Sekarang 400. Peralatan tak cukup. Yang ada pula terdedah kepada bahaya, yang mati kerana salah baca angin di Langkawi,
yang mati di kem Sungai Udang, yang mati terhempas di Kulim. Dan ini saya fikir sudah sampai masanya kes-kes ini diberikan perhatian, peralatan yang cukup dan standar mengikutnya. Kadang-kadang dalam perolehan peralatan tentera Tan Sri Dipertua, kadang-kadang keputusan politik mengatasi jawatan kuasa teknikal ataupun jawatan kuasa fizikal dan kewangan. Kadang-kadang ya, pegawai-pegawai dah buat dah inspection dengan izin, penelitian harga dibuat, kualiti dan spesifikasi dijalankan, tetapi keputusan politik memansuhkan semua pertimbangan-pertimbangan itu. Akibatnya peralatan yang digunakan itu tidak mengikut standarnya. Dahlah kurang, tak cukup. Peralatan yang tidak cukup ini, misalnya kalau berlaku di kem pusat latihan peperangan khas, ini yang latih komando. Ya. Kolam renang tak ada Tan Sri Dipertua. Dia bukan macam kolam renang biasa, 5 kaki. Dia nak latih terjun, dia kena ada 20 kaki kedalaman. Sekarang tak ada. Berapa lama dah kita latih komando? Takkanlah satu kemudahan yang macam ini tak ada. Tempat pemerhatian, ya, rigornya, tempoh jarak dekat, cawangan muslihat khas, free fall taktik segala macam dalam tempoh 3 bulan pertama ini, kita dapati bahawa masih memerlukan banyak. Akibatnya kadang-kadang latihan ini memerlukan mereka berpindah untuk menikmati fasiliti lain. Latihan komando itu di kem Sungai Udang, tapi kerana kemudahan tak cukup, mereka terpaksa dibawa ke Lumut kerana kemudahan kolam renang ada di sana. Dan ini melecehkan sebenarnya. Saya juga dipahamkan ada beberapa lokasi kem tentera sekarang, macam 11 Regimen Khas, Regimen 21 Komando, Pusat Latihan Peperangan Khas, yang akan diambil oleh Petronas untuk dimajukan. Saya nak tanya, bagaimanakah rancangan pembangunan ini dibincangkan? Apakah ianya melibatkan faedah dan keuntungan yang seimbang kepada Kementerian Pertahanan? Kalau dimajukan, apakah tanah itu diambil oleh Petronas dan Petronas diminta memajukan kem lain dengan kemudahan yang lebih baik? Saya memerlukan penjelasan kementerian di sini. Tan Sri Dipertua, keadaan berek bujang di kebanyakan kem tahap pertahanan di negara kita amat menyedihkan. Keadaan kem, terutama berek bujang, sangat daif. Tandasnya kotor, dindingnya berlubang, tangki airnya karat, dan ini tak menyumbang kepada tentera yang bertaraf dunia yang menjadi ikrar oleh kepimpinan tertinggi Kementerian Pertahanan. Bekalan-bekalan peralatan asas from head to toe, dari kepala sampai ke kaki, ada 17 jenis. Tuala, stokin, baju dalam, seluar dalam, semuanya ada 17 item. Kualitinya Tan Sri Dipertua, dia bawa jumpa saya masa kempen di Bagan Pinang baru ni. Yang bermak tolong bawa lah. Belum Tan Sri, man. Ya. Belum Tan Sri lagi. Ada. Dato' Tan Sri Dipertua. Isunya apa? Dia kata yang bermak, baju t-shirt kami ni sekali basuh longgak ada tu, londek habis. Kualitinya itu. Jadi yang membekalkan ini, syarikat yang membekalkan ini, tolonglah jangan ambil keuntungan luar biasa. Dan jawatankuasa pembekalan yang membuat keputusan ini juga kena semak lah. Hari Rabu dan juga hari Jumaat, Dato' Yang Dipertua, kebanyakan pegawai tentera suka main golf. Saya juga main golf. Putatan pemain saya tahu ramai main. Kita akan ada tournament golf antara BN dengan Pakatan, insyaAllah dalam sikit masa lagi. Kita boleh tengok siapa menang lah main golf. Baik, saya perhatikan hari Rabu ramai pegawai tentera kat padang golf guna kenderaan tentera. Kelab golf Bangi, kelab golf Templar, kelab golf Si Selangor. Saya tengok, mereka ni main golf masa kerja, menjadi polisi ke Kementerian Pertahanan? Hari Jumaat juga satu, tak semain Jumaat dah buat ni. Saya perhatikan tengok, dia pertama dia gunakan kenderaan rasmi Kementerian Pertahanan, kedua dia main golf waktu pejabat, ketiga nak habiskan 18 lubang ni Dato', 4 jam tak termasuk masa rehat. Lama tu. Kalau seminggu 2 hari main golf, tinggal berapa hari lagi dia nak jaga kementerian dan jabatan? Saya ingat kementerian kena ada satu jawapan terhadap fenomena ini. Ini satu perkara.